Cicat, ya. Kita akan berpetualang ke negeri paling sunyi. Ini okay. Dia. Kamu di mana? Ini negeri paling sunyinya. Kamu di mana? Ah, kita terpisah, guys. Oke, kita saling mencari ya. Kita ketemu di rumah. Aku di belakang kamu, Dede. Mana? Kok aku tidak lihat? Mana ini. Aku dengan Ricci sudah bertemu. Ricci? Mana? Mana si Cat? Cat, ini loh rumah Dude. Sudah lain. Kamu ke arah rumah Dude. Ini kota paling sunyi di dunia ini. Kita tunggu Cat datang ke sini. Mami, itu siapa? Nah. Aku Ricci. Si ya, oke. Hey, Cat. Ayo, kita telusuri kota ini ya. Kota paling sunyi di dunia. Ini di sana kok ada rumah? Yuk kita coba masuk ke dalam sini. Ayo kita telusuri kota ini. Ayo, apa itu telusuri? Melihatlah. Di sini ada rumah. Oh, masih sama. Jual. Cuma di sana jual, ada jual. Aku Pak penjual. Ada tanjakan di sana. Coba kita dorong ini kuning-kuning ini dan kita seluncurkan dari atas sana. Ayo ayo coba ya. Ayo kita dorong. Ayo. Dorong. Coba kalian berdua dorong. Enggak keras kok itu. Bisa kok didorong. Kamu juga dong. Bisa. Enggak bisa didorong kah? Iya. Ini. Tadi aku lagi naik. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Dan di kota ini tidak di kota ini tidak ada kendaraan, guys. Iya. Ayo kita lihat. Ayo. Apa kita, itu? Kita coba naik ke atas sana. Ayo. Apa ini? Ada sesuatu di pagar. Kok ada pagar di sini? Awas. Awas ya tertusuk. Ada arah panah. Mana si Cat? Cat, di mana kamu? Si Cat hilang. Ini arah panahnya. Bukan. Ayo naik. Arah panah apa ini? Ada tanjakan seperti ini. Ini apa? Wow. Itu apa? Coba kamu lihat. Wow. Ada tanjakan, guys. Ini apa? Mana ini jamur? Bukan arah panah. Kan masa jamur warna oranye. Batas. Sudah dibatasi. Mana? Di situ. Batasnya di sini. Oh, batasnya di sini, guys. Wow. Ada bang. Coba kita ke sana. Ada pohon-pohon yang sudah tidak ada daunnya. Iya. Coba sini. Pohonnya sudah ada daunnya. Ini. Cuma batang-batang itu kan. Ini awas ya jangan sampai beracun itu. Aku mau makan ini. Jangan nanti kamu mati kalian berdua. Ayo coba kalian makan kalau bisa. Nyam. Duduk dong kalau makan enggak sampai aduh. Nyam. Cat. Cat kenapa ini? Ricci, jangan ngepreng aku, Cat. Cat. Wah. Kenapa mereka berdua? Mereka memakan jamur beracun dan mereka berdua kayak menjadi seperti zombie. Aduh, aku harus bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Tolong aku. Mereka berdua jadi gila seperti zombie. Aku harus lari dulu. Aduh, aku harus bagaimana ini? Lari kemana akunya ini? Ayo, kita bermain. Aku tidak mau. Aku mau lompat ke air. Kita bermain. Sembunyi di air aja. Kalian sudah sadar? Sadar dari mana? Kalian sudah sadar kan? Sadar apa? Kalian berdua tadi habis makan jamur kalian menjadi zombie. Tidak. Iya, tadi aku lihat. Tidak. Oh, mungkin karena air ini bisa menghilangkan racun itu. Ayo naik ke atas. Kamu penglihatan kamu jangan-jangan kamu berpikir lagi ini. Iya, aku kan lagi kurang enak badan. Ayo kita pulang. Jangan dulu, kita masih bermain. Di sini ada ayo, air ada mancur. Bang, ada bang. Ada air bang. Mancur sini. Kalian mau mandi coba air mancur? Coba kalian lihat, tidak
ada bang loh. Coba kita pergi ke ban itu, bisa naik loh atasnya. Oke, kita pergi ke tempat bang. Let's go, cepat. Ini bisa naik dari sini. Mana? Kita bisa melihat ini. Coba kamu dari bawah, kamu lihat kita. Ya, berdua. Kita berdua. Tunggu sabar ya, aku mau lihat kalian berdua. Jangan, jangan lompat, Chat dan Ricci, jangan, jangan lompat. Aduh. Aku tidak kenapa-napa. Kalian berdua tidak apa-apa. Kenapa kalian berdua ini? Lagi mereka berdua menjadi setan. Aduh. Ini tempat berarti angker ya. Ini dinamakan dan dinamakan kota sunyi, paling sunyi di dunia ini. Tidak ada kendaraan. Waduh, malah tadi mereka selamatkan jamur. Air. Hei, sudah sadar. Kan tadi kita lagi main di ban, ya kan? Iya, kalian berdua jadi setan tadi. Hah? Dasar setan. Kamu ini aneh-aneh saja penglihatan kamu. Tidak, Bu. Aku memang melihat setan. Setan. Ini kalian bisa naik loh ke atas setan. Kok kamu bisa. Agak sebentar lagi. Aku terbawa ke bawah, coba lihat ya. Iya. Coba kamu lompat. Coba kamu lompat lagi. Iya, sampai tembus tanah ya. Iya. Iya. Coba lagi. Iya, masuk ke tanah. Kayak terbang tinggi kan? Iya. Iya. Itu dia mau tidur di rumah kamu. Ya ampun. Ya, meninggal.